wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel. Jadi kali ini tuh aku mau sapi haul lagi. Dan kali ini tuh aku mau haulin atasan-atasan murah yang pasti bakal recommended banget buat kalian beli. Nah sekalian juga nih, kali ini aku bakal racunin buat 12-12 nanti. Satu hari lagi ya, tanggal 12. Oke babes, daripada berlama-lama nih, langsung aja kita ke haulnya. Oke, jadi yang pertama itu di sini tuh aku ada punya kemeja gitu sih. Tuh kayak gini kemejanya teh. Nah dia tuh kayak kemeja crop gitu sih. Terus bagian tangannya tuh kayak 3/4 ya, kayak gini tuh. Jadi pendek itu sebagian tangannya tuh, cuman gede gitu loh si ininya tuh ya. Sama di bagian depan itu dia ada pocketnya. Pocketnya gede-gede juga tuh. Modelnya bener-bener bagus banget, lucu gitu. Tuh ini bagian belakangnya kayak polos aja sih. Sekarang untuk bahannya ini tuh dia pakai bahan linen. Dan ini tuh lumayan bagus itu sih, linennya enggak yang tipis, jadi enggak nerawang gitu loh. Pokoknya itu enakan banget kalau misalkan dipakai, gak bakal bikin gerah. Oke, sekarang untuk ukurannya ini tuh dia all size ya. LD-nya 100 cm dan untuk panjang bajunya itu 45 cm. Dan untuk variasi warnanya itu dia punya banyak banget variasi warna guys. Ini tuh aku pilihnya yang warna olive karena aku belum banyak ya punya baju yang warna olive. Jadi aku teh cobaan beli baju yang warna olive kayak gini tuh ya. Dan sekarang untuk harganya ini itu cuma 85.500 aja. Murah banget dengan bahan yang lumayan bagus sih menurut aku. Dan sekarang aku bakal langsung aja try on. Oke, next babe, ini untuk yang kedua. Yang kedua itu aku ada jaket gitu sih, kayak gini. Jaketnya tuh dia kayak simple, cuman lucu gitu loh. Aku lihatnya tuh dia kayak lucu gitu, jadi ya udah, aku teh beli jaket yang kayak gini tuh. Ini sumpah sih bagus banget tuh guys. Simple banget kan, dia tuh kayak polos aja depan, belakang polos aja. Nah sekarang untuk bahannya ini tuh dia pakai bahan drill. Ini tuh kayak bahan katun gitu loh, cuman katunnya emang agak kaku dikit ya, nggak kaku banget gitu. Pokoknya ini nyaman banget kalau dipakai. Dan ini bagian zippernya juga dia kayak gini, lumayan bagus juga. Terus di bagian bawahnya nih guys, yang aku suka dia tuh diserut gini loh, tuh kayak gini, ini talinya ya. Pokoknya diserut gini deh sampai belakang tuh. Nah sekarang untuk LD-nya ini itu 114 cm dan untuk panjangnya itu 49 cm. Terus untuk variasi warnanya ya, dia punya banyak banget variasi warna. Dan itu aku pilihnya yang warna krem. Harganya itu cuma 59.718 aja. Worth it banget ya sih untuk harga segitu dengan jaket yang kualitasnya lumayan bagus kayak gini sih menurut aku. Nah, sekarang aku langsung aja try on. Next babes, kita ke baju yang ketiga ya. Yang ketiga ini tuh ada ini non sih namanya tuh outer malah ya. Kas karena lagi musim gitu kan, si baju yang crop gini tuh. Jadi ya udah we kayak gini. Dan yang aku suka untuk ya si baju ini tuh dia ada 3 warna guys tuh. Ada warna burgundy, terus ada warna krem, sama ada warna coklatnya gitu. Nah sekarang untuk bahannya ini tuh dia pakai bahan rajut. Dan rajutnya juga ini rajut standar aja, jadi bukan rajut yang tipis ataupun rajut yang tebal. Cuman menurut aku sih ini kayak bagus-bagus aja walaupun rajutnya yang standar. Nah sekarang untuk LD-nya itu 110-112 cm, panjang depannya 25 cm, dan panjang belakangnya itu 50 cm. Nah untuk variasi warnanya itu ada 4 variasi warna ya. Ada nila muda, hitam, mint, sama burgundy. Ini aku pilihnya yang burgundy ya guys. Dan untuk harganya bener-bener murah banget, murce pisan pokoknya nama ini mah. Cuma 42.650 aja. Tuh kan 42.000-an woy. Tapi bisa dapetin baju yang selucu ini. Warnanya juga ini bagus banget gitu kan tuh. Pokoknya langsung aja aku bakal try on nih. Next guys, kita ke baju yang ke sebenarnya teh keempat ya. Tadaaa! Ini ada rajut juga kayak gini, dan aku suka banget sama si modelnya karena dia tuh nge-crop gitu loh. Karena aku tuh kan nggak terlalu tinggi ya, jadi kalau misalkan pakai nge-crop tuh suka kelihatan jadi tinggi kelihatannya teh. Nah jadi aku teh lebih suka beli yang crop gitu, kayak gini pokoknya ya. Dan ini tuh bahannya, kalian bisa lihat sendiri ya, dia kayak lumayan ini ya, tebel gitu, halus juga. Pokoknya ini kayak premium banget sih rajutnya teh tuh, tinggalnya kayak gini pokoknya. Nah di bagian lehernya ini tuh dia bentuknya V gini, tapi kayak ada
apa sih gelombangnya gitu loh di bagian sininya nih. Tuh, ada gelombangnya gini kan. Terus di bagian bawahnya nih kayak gini ya. Tuh, ukurannya itu dia all size. LD-nya 90 sampai 100 cm. Panjangnya itu 45 cm. Sepertinya tuh variasi warnanya itu dia punya 3 variasi warna ya. Ada warna black, white sama cream. Ini aku pilih yang warna cream. Tapi harganya tuh dia kayak emang agak sedikit mahal ya, karena si bahannya juga ini bener-bener bagus pisan. Pokoknya gak ngerti lagi, ini bagus banget bahannya. Jadi harganya cuma 113 ribuan aja guys. Untuk harga segitu tuh kayak lumayan worth it juga sih, karena bahannya juga ini bener-bener enakan banget. Jadi langsung aja aku bakal try on. Next babe, kita ke baju yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya ini tuh ada kaos gitu sih, kaos biasa aja. Cuman dia nge-crop juga nih guys modelnya teh. Karena aku suka, pokoknya mah suka banget sama yang nge-crop gitu. Tadaaa! Yang kayak gini tuh nge-crop kan si ininya teh, si bawahnya teh sama si bagian ininya. Dia kayak sedikit lebar gitu. Tuh LD-nya juga dia kayak lumayan lebar banget kan. Nah seru untuk bahannya ini tuh dia pakai bahan katun. Itu katunnya kayak lumayan gak tipis gak tebel. Jadi sedang aja sih katunnya, cuman ini adem gitu bahannya, enakan banget. Nah ini untuk bagian sablonannya kayak gini guys. Tuh aku detailin lagi. Ini sumpah lucu banget kan sablonannya. Sekarang untuk variasi size-nya itu ada size M sampai XL. Ini tuh aku pilih yang size L. Nah kalau yang L ini tuh panjangnya 47 cm dan untuk LD-nya itu 112 cm. Nah untuk harganya sendiri ini emang agak sedikit mahal sih menurut aku ya. Harganya itu 82 ribuan aja. Langsung aja aku bakal try on. Nah jadi babes itu dia ya baju-baju yang kali ini aku hauli. Dan buat kalian juga nih yang pengen beli, aku bakalan cantumin juga linknya di bawah sini ya, di description box. Jadi tinggal langsung klik aja. Pokoknya sesuai urutan, baju yang pertama, nomor yang pertama, baju yang kedua, nomor yang kedua, dan seterusnya ya. Kalian teh gak usah buat nyari-nyari lagi gitu ya, nge-scroll-scroll lagi gak usah. Pokoknya langsung klik aja dan nanti bakal langsung diarahin ke produknya guys. Oke, jadi cuma segitu aja video kali ini. Dan buat kalian yang suka sama video kali ini, kalian bisa like. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.